Assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menonton SME bersama saya Najib Arif. Episod hari ini saya ingin bercakap tentang kebiasaannya bila kita bercakap tentang projek mega dan projek besar, pelaburan yang besar ini, kebiasaannya kita tertumpu kepada bagaimana keuntungan kepada syarikat yang menjalankan ataupun melabur dalam projek tersebut. Kita jarang melihat kepada sisi ataupun aspek bagaimana keterlibatan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam rantaian bekalan projek tersebut. Ini fokus dalam episod kali ini, iaitu kita berfokus kepada projek kompleks petroleum bersepadu PIC di Pengerang Johor yang mana memberikan kesan limpah positif kepada penduduk kampung di sekitarnya sehingga terwujudnya Kopetri ataupun sebuah koperasi yang membolehkan penduduk kampung untuk menjadi pembekal tunggal minyak pelincir Petronas pada projek PIC. Persoalannya bukan sahaja meraih keuntungan dan juga bagaimana mengagihkan dividen keuntungan tersebut kepada ahli-ahli koperasi dan menjadikan peluang pekerjaan kepada golongan muda di kawasan tersebut, antaranya di Bandar Penawar. Tapi persoalannya bagaimana untuk mereka sustain perniagaan tersebut, koperasi tersebut selepas tamatnya ataupun siapnya projek PIC secara keseluruhan. Ini cerita yang saya kumpulkan. Kita dengarkan cerita tentang Kopetri di Pengerang. Pertimbangan dalam sesuatu projek mega harus melihat kepada kesan berantai yang bakal dihasilkan. Bagi projek kompleks bersepadu Pengerang atau PIC, kesan limpah positif itu dirasai secara meluas oleh penduduk sekitar. Sebagai contoh, Kopetri atau Koperasi Pemuda Patriot Pengerang Kota Tinggi Berhad ditubuhkan serta dilantik menjadi pengedar tunggal minyak pelincir bagi kegunaan kenderaan komersial dan mesin industri berat untuk projek tersebut. Kopetri ini diasaskan oleh kalangan pemuda dan belia di kawasan Pengerang. So, diwujudkan pada 26 Mei 2012, hasil daripada inisiatif daripada pemuda-pemuda kawasan Pengerang ini untuk ditubuhkan koperasi ini. Asasnya adalah sandaran daripada pihak unit perancangan ekonomi negeri untuk mewujudkan setiap koperasi, setiap kawasan Pengerang ini adakan koperasi untuk bersama-sama menjayakan projek PIC yang ada di Pengerang. Dan ahlinya adalah di kalangan golongan pemuda belia yang menetap di kawasan Parlimen Pengerang, maknanya daripada Air Tawar 1 hingga ke Pengerang. Kopetri yang dilantik oleh Petronas Lubricants Marketing Malaysia PLMM kini mampu berbangga kerana berjaya mewujudkan peluang pekerjaan kepada anak tempatan di kawasan Pengerang. Permulaannya sasaran kepada Kopetri, menurut jangkaan kami yang kami bermula pada bulan September 2017, sehingga kini kami dah mencapai sehingga ke 300 lebih ribu sel jualan untuk tahun, bermakna dalam masa 4 bulan atau 5 bulan kami dah mencapai ke 300 ribu ringgit jualan. Dan target untuk tahun 2018 kami sasarkan untuk mencapai ke 1.5 juta ringgit untuk tahun 2018. Namun aspirasi Kopetri adalah lebih besar dari hanya soal wang ringgit. Ia soal menyediakan peluang pekerjaan bermakna buat penduduk kampung sekitar dalam sektor pakar. Ini kerana selepas bermulanya projek PIC, terdapat beberapa buah kampung yang terpaksa dipindahkan bagi memberi laluan. Namun, segala pengorbanan itu berbaloi selepas anak muda di kawasan tersebut tidak lagi perlu berhijrah demi kelangsungan hidup. Saya lahir di kampung Jawa Pengerang, mana kampung yang dipindahkan untuk tujuan projek PIC inilah. Dan pada masa yang sama, yang paling penting saya rasa perubahan dari segi peluang pekerjaan. Di mana peluang pekerjaan di Repit ni sangat-sangat luas. Setiap individu yang ada, terutama di kampung saya sendiri, dah tak ada dah individu yang tidak bekerja. Kesemuanya bekerja. Jadi, tak ada isu peluang pekerjaan untuk di kawasan Repit ni. Yang keduanya dari segi ekonomi, macam saya pernah fikirkan, peluang-peluang ekonomi yang diberikan terutamanya dari melalui pihak PIC, dan dalam masa yang sama juga PIC juga memberi ruang kepada penduduk tempatan berniaga di dalam Repit melalui program pasar malam yang diuruskan oleh koperasi yang lain. Jadi dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, saya rasa kebanyakannya masyarakat tempatan Pengerang ini sangat terkesan dengan apa yang ada di dalam projek PIC ini. So tak ada masalah apa, dan saya jangkakan golongan-golongan miskin ini mungkin akan berubah bertambah baik. Mungkin dalam satu masa, golongan miskin ini zero di kawasan Pengerang ini. Bergerak ke hadapan, Kopetri melihat kepada pengembangan bekalan produk minyak pelincir bukan sahaja kepada PIC, sebaliknya ke pasaran yang lebih luas. Maksudnya sentiasa berterusan, dan Kopetri juga boleh
mengedar minyak ni di kawasan sekitar di dalam Pengerang dan juga kalau lebih diberi peluang terutamanya di negeri Johor lah untuk kita nak menambahkan lagi nilai produk kita. Kalau kita tahu bahawa mungkin ketika construction tu penggunaan dari segi minyak lubrikan ni agak tinggi, tapi mungkin selepas operasi penggunaannya mungkin sedikit berkurangan, tapi kooperatif berusaha untuk dapatkan pengedaran minyak ni ke market yang lebih luas, pada market yang luar pula. Sudah pasti fokus Kopetri juga tertumpu kepada memastikan pulangan dividen kepada ahli koperasi adalah kompetitif. Malah setiap keuntungan yang dijana akan disalurkan kepada pembayaran dividen dan bonus tahunan kepada ahli. Persentif dividen yang normally yang biasanya koperasi akan berikan adalah 10% daripada dividen yang akan diberikan kepada setiap ahli kami. So, di samping itu kita bukan bagi inisiatif. Contohnya ada sedikit bonus dan sebagainya, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh kooperatif ini mendapat yang lebih keuntungan lah. Dan keduanya kita juga ada inisiatif bermakna dimanakah kita jual lubrikan, kita ada harga untuk pembelian botol untuk minyak enjin pada kereta, kita akan bagi lebih murah berbanding pada harga yang sedia ada. Namun, menguruskan pembekalan minyak pelincir bukan perkara yang mudah dan ia memerlukan kepakaran tertentu. Untuk itu, Kopetri sentiasa berhubung rapat dengan PLMM untuk mendapatkan khidmat latihan dalam segenap aspek. Segi latihan yang dirancang oleh pihak PLMM, pertamanya ada beberapa jenis latihan yang diberikan, mana daripada yang amateur latihan, advanced latihan dan sebagainya. So, latihan yang diberikan, pertamanya latihan yang diberikan adalah dari segi pengenalan dari segi produk yang ada. Produk-produk yang ada terlalu banyak, jadi latihan yang pertama dia akan memberikan pengenalan pada produk yang ada. So, dari segi produk hidrolik, produk grease, produk engine oil, dan dalam engine oil pun ada berbagai lagi produk yang ada. So, latihan itu selesai diberikan setiap tahun mengenali tentang produk yang ada di lubricant punya part. So, next latihan bercerita tentang technical punya latihan, kegunaan produk, dari segi keselamatan produk, safety produk, dan yang keduanya ada juga latihan yang diberikan juga seterusnya dari segi sales marketing punya latihan. Bagaimana nak attack setiap kita punya customer, bagaimana kita nak memastikan yang kita bawa ni betul-betul produk yang tulen, sentiasa dipantau oleh pihak Petronas Lubricant Marketing Malaysia. So kami dapat surat authorize surat daripada Petronas Lubricant Malaysia dan mereka akan sentiasa memantau dari segi pergerakan Kopetri, dari segi pergerakan sales, dari segi pergerakan technical, dari segi pergerakan warehouse. Jadi setiap tahun hampir 6 kali PLMM, Petronas Lubricant Marketing Malaysia, menyediakan training untuk pihak koperasi untuk menambahkan ilmu pada mereka yang bersama dengan Kopetri lah. Selain itu, koperasi anak tempatan yang ditubuhkan sejak Mei 2012 itu juga diberi kepercayaan menjadi operator pembersihan kenderaan yang digunakan di PIC serta menjadi pihak yang mengurus kiriman wang asing di dalam projek pembangunan itu. Itu antara pencapaian Kopetri sejak dilantik menjadi pembekal tunggal untuk minyak pelincir Petronas di projek PIC Pengerang dan juga melihat ke hadapan bagaimana pengembangan mereka untuk melihat kepada pasaran Johor secara meluas, bukan sahaja projek PIC, projek-projek yang lain juga untuk membekalkan minyak pelincir milik Petronas ini di bawah Kopetri. Dan yang paling menariknya bagaimana setiap penduduk kampung yang terpaksa dipindahkan ini, ada 7 kampung keseluruhannya, mereka dipindahkan dan pada masa yang sama mereka mendapat peluang pekerjaan yang mempunyai tahap kemahiran yang tinggi dan pada masa yang sama diberi latihan untuk meningkatkan kepakaran mereka dan lebih tepat lagi meningkatkan nilai mutu kerja mereka dalam rantaian bekalan yang lebih luas. Ini adalah harapan yang mereka susunkan dan juga apa yang mereka harapkan di masa hadapan. Sekian saja Sami bersama saya Najib Arif. Kita jumpa lagi dalam episod kedatang dengan lebih banyak cerita kejayaan, kegagalan juga tentang PKS yang kita merungkai dan juga melihat, mengkaji bagaimana mereka untuk mengatasi segala rintangan ini. Assalamualaikum, salam hormat.